Pemilik warung sembako ini kesal sama tetangganya yang ikut-ikutan buka usaha warung sembako. Baru-baru ini viral video seorang pria pemilik warung sembako yang begitu kesal sama tetangga samping rumah atau warungnya. Yang dimana tetangganya itu ikut-ikutan buka usaha warung sembako juga. Di saat usaha warung sembako, pria ini lagi ramai-ramainya. Gua sepil warung gua nih guys, ini warung gua. Mau sebelah sana udah lagi. Tetangga goblok, tolol. Ada aja yang begini ya. Gimana guys, menurut kalian guys? Apakah harus nyari dukun? Alhasil, sekarang usahanya jadi sepi. Karena tetangganya itu lebih kaya dan modalnya mungkin lebih banyak. Tapi udah ada yang ngatur juga, tapi kalau ada saingan deket gitu bikin nyesek. Emang iya guys, rezeki emang udah ada yang ngatur dan gue juga yakin banget. Dan sebelum usaha sembako juga gue udah pernah dagang apa ya, nasi goreng, cilok. Jatuh bangun gue udah sering ke pasar juga. Gue jalan-jalan hampir tiap hari ke pasar. Dan dulu gue juga jalan kok bisa ya warung berdempetan gitu. Apa kalian gak pada ngontrak apa gimana? Akhirnya sekarang kalamin sama gue guys. Iya. Nah yang senasib juga ada yang ke pasar apa dimana disamain sama di pasar gitu kan. Komen-komennya. Mungkin kalian belum ngerasain guys ya. Iya, puh, sepuh, saya cuma punya ini, puh. Sepuh, supra, sepuh, supra bapak. Udah kayak sebelah, no. Sebelah punya mobil, sepuh.